Mas. Bule itu doang. Jat. Loh, 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 Bule. Mau kemana toh? Nggak usah kebanyakan nanya. Daripada kita itu banyak bertanya, mendingan kita itu banyak berdoa. Maksudnya? Loh, nanya lagi toh. Cerkis. Assalamualaikum, Pak Duryo. Waalaikumsalam. Yusuf. Mas Yusuf 3 hari nggak ketemu, kemana? Sebentar keluar kota, Pak De. Pak De sehat. Walafiat toh. Aman juga. Alhamdulillah sehat. Juga. Aman sebentar ya. Ngopi dulu, gorengan baru matang. Bentar mau istirahat dulu, nanti pasti kesini lagi abis mandi. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Mak, ini teh manisnya ada? Oh iya ada. Pak, si Biba ngomongnya sama saya. Nggak boleh ngeliat orang bening, nyamber aja. Masuk. Loh, kok masuk? Masuk. Iya. Yeah. Duduk nih, ntar mau bikinin ya. Iya, Mak. Yusuf. Dok. Nggak boleh. Doain Bule ya. Nggih, Bule. Kok jawabannya nggih, tok? Harusnya kamu jawabnya kayak yang di acara TV itu loh. Jawabannya tuh gini, semoga berhasil, semoga berhasil. Gitu. Nggih, Bule. Semoga berhasil. Neneng, kasih Mbak Biba. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam, Mbak Biba. Aduh, pas banget ya Mbak Biba panggil saya Bule. Nah, kalau manggil ibu itu nenek. Mbak Biba, Pak Yusuf ada? Ada? Ya udah. Maaf, Bule. Maaf, Bule mau ngapain ya? Lah yo mau ketemu sama Pak Yusuf toh. Lagunya. Jangan ngecongcok sono lu. Pamannya lagi mandi. Oh, lagi mandi. Lagian, mau ngapain lu jadi cewek? Nyelonong aja ke sono. Malu, hei. Punya harga diri dong. Sama wereng ngomel lagi. Mak. Apa? Emang Mak tahu maksud dan tujuan saya buat datang ke situ? Nggak pakai lu ngomong juga gue udah tahu ngeliat roman-roman muka lu. Dengerin gue ngomong ya. Matono orang Betawi, pakai baju, pakai kain. Gue udah tahu lu si Wiwi emang udah pengen banget kawin. Kok malah pakai main pantun kayak kita itu lagi ngelenong. Mak, apa saya kasih tahu ya? Kalau enggak tahu, jangan sok tahu. Udah tua itu yang dibanyakin cari pahala, jangan cari keributan gitu. Ngerti enggak? Paham enggak? Gue udah paham. Cerigis, apa? 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 Bule? Mbak Biba. Begitu Mbak Biba ngomong, hati saya adem lagi. Gini aja, Bule. Kalau emang Bule ada keperluan sama paman saya atau ada pesan yang mau dititip, Bule bisa titip pesan di saya. Ya udah, ini titip buat Pak Yusuf.
Aduh, Mbak Bipa matur nuwun ya, Mbak Bipa emang calon keponakan bule yang paling pengertian. Oh iya, Bule. Makasih ya, Mbak Bipa. Iya, nanti saya sampaikan. Maaf, saya enggak biasa pamit sama siluman Gunung Merapi. Selamat, sana! Apa begitu amat, saking demennya dia sama anak laki. Biba, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Mama mau bicara dikit. Baik, Paman. Cuma sedikit kok, Paman cuma mau tanya-tanya sama... Kamu pinter, udah lancar jaga kiosnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama... Biba pasti tahu kan? Maksud Mas Toto sering datang untuk nemuin Biba. Maaf. Tapi kalau soal yang itu... Paman pasti tahu kan jawaban Biba apa? Iya. Paman ngerti kok. Kalau gitu Biba masuk dulu ya. Oh iya, tadi ada titipan dari Bule Wiwi. Dari Bu Wiwi? Biba taruh di pojok situ. Iya, nanti Paman lihat. Terima kasih, Paman. Itu udah waktunya nikah, Mas. Tapi jodohnya belum ada. Sekarang, Bule itu suka banget sama Pak Yusuf. Yanti khawatir, Mas. Takutnya Bule kecewa. Kita doain aja. Mudah-mudahan kali ini Bule ada jodohnya. Kasian, lama-lama Bule gak bisa stres. Manis hangat, Dut. Iya, Bang. Kemarin tutup siang, Dut. Ngomong-ngomong, gimana, Bang, ngajinya? Gak bisa. Kamu mau ikut ngaji? Salam. Kopi satu ya. Gimana dong istrimu? Alhamdulillah, Bang. Ngidam ternyata. Alhamdulillah. Kamu akan dapat anak lagi tuh.